selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selain sama orang tua, gue mau minta maaf sama salon yang kemarin gue datengin, karena majalahnya gak sengaja kebawa sama gue. Gue mau minta maaf juga sama supervisor di cafe di apartemen aku, karena dulu dia pernah bikin surprise buat aku, surprise ulang tahun, dan aku gak nyangka kalau dia itu istilahnya mau kasih surprise. Dia apa namanya, mancing-mancing aku buat marah, dia numpahin teh hangat ke dada aku. Jadi so, mau aku kumpul perutnya tuh sama kumpul kayak gitu. Dan sampai sekarang masih keingetan, itu udah sekitar 4 tahun yang lalu. Aku minta maaf ya buat supervisor di kafe apartemen aku. Yo, minta maaf sama kakak lah pasti, karena suka berantem sama dia. Gue pengen minta maaf sama tukang parkir sih. Kadang-kadang gak ada, terus tiba-tiba pas mau cabut lo dateng, akhirnya lo marahin. Dendam. Ini kan nggak baik tuh di bulan puasa dendam. Kepada teman-teman Jola yang sering Jola bercandain atau Jola isengin, karena ya karena itu kan biar kita lebih akrab ya. Teman-teman lama yang udah benar-benar jarang ketemu, mantan pasti ya, fans juga. Saya mau minta maaf buat penonton-penonton yang saya manggung selama bertahun-tahun. Bisa aja kan perkataan saya menyakitkan hati. Mudah-mudahan dimaafkan. Amin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.